jenis-jenis mata bor ya guys ya, mata bor gerinda ya. Ada berapa mata bor gerinda guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Seribu Alam. Di kesempatan hari ini kita akan mengenal ya beberapa jenis-jenis mata gerinda ya guys ya. Salah satu mata gerinda yaitu yang pertama itu buat gerinda ya, buat gerinda bekas las bisa ini guys ya. Nah, yang kedua yaitu buat motong kayu, motong tiplek dan banyak lagi guys. Yang ketiga yaitu buat motong besi ya, ini mata gerinda besi guys ya, buat motong besi juga bisa guys ya. Yang keempat mata gerinda potong juga, tapi ini agak tebal guys ya, jadi ini juga mata gerinda yang agak tebal ya. Ini yang kelima yang buat penghalus ya, buat menghalusin kayu atau tiplek dan sebagainya guys ya, sangat luar biasa sekali. Yang terakhir yaitu mata gerinda buat potong granit keramik ya, ini masih baru ya, jadi sangat luar biasa sekali buat motong keramik atau granit ya. Demikian tadi video dari kami, jenis-jenis mata bor ya. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.